Oke, video kali ini saya akan share fungsi dari Sparkbook Tester ya di sini. Ini adalah Sparkbook Tester. Oke. Sparkbook Tester ini adalah berfungsi untuk melihat arus yang ada di kabel busi ya di sini. Apakah arus businya ada ya yang dari coil yang ke busi ataukah yang dari kabel busi itu sendiri yang tidak ada, ataupun bisa mendeteksi besar kecilnya arusnya di situ. Jadi kalau arusnya posisi mobil tidak hidup, bisa Anda tes pakai ini. Apakah businya kondisinya baik? Ya, contoh apakah apinya besar dan biru ataukah kecil sehingga penyebab mobil tidak bisa hidup. Oke, seperti itu, inilah fungsi dari Sparkbook Tester. Jadi di sini ada dua kutub. Yang pertama ini yang panjang ya. Ini masuk ke kop busi ya, kop kabel busi ya ini masuk. Nanti ini dimasukkan di kabel businya, bisa ya, untuk mengecek busi 1 sampai berapa ya. Ini untuk yang pengetesan untuk di mobil ini, karena ini peruntukannya di ujung sini untuk mobil, bukan untuk motor. Beda halnya dengan ini untuk yang di motor ya. Kobus ini untuk yang di motor. Ini juga menyala ini. Oke. Tapi kalau yang untuk ini untuk khusus mobil ya di sini. Ini untuk yang bagian dalam sini, terminal ini untuk menuju ke ya ke businya ya. Jadi di mobil masih ada businya, nanti ini masuk ke businya, ini ke kabelnya. Begitu. Oke. Sebelumnya kita review dulu apa sih isi dalamnya ya. Nih, cuma ada per dan ada bola lampu di sini ya. Seperti itu, cuma isinya seperti ini ya. Jadi hanya menghubungkan ya kutub dari arus dari kabel busi ke businya itu. Ini bedanya di sini. Di sini 220 hingga 240 volt di sini ya, bola untuk bola lampunya di sini. Ini untuk pengapian AC. Oke. Seperti ini cara pemasangannya. Nih. Kita pasang lagi ya. Nanti kita perlihatkan videonya menyala atau tidak di mobilnya. Oke, seperti ini. Bahannya cukup kuat karetnya nih. Untuk bahannya sendiri bagus. Nih, ini besi ujungnya. Ini kuat, tinggal bola lampunya saja ini. Mudah-mudahan saat saya beli sampai sekarang mudah-mudahan bagus. Nah, seperti itu. Oke. Nanti saya perlihatkan video di mobilnya. Oke. Bisa lihat video selanjutnya ini. Ya, kita lihat cara pengetesannya.